tadi gue kan ke pasar, terus gue belanja ini nih. Enaknya diapain ya? Wah, pas banget lu, Bo, beli usus. Kita bikin usus goreng tepung ya. Yang glowing aja, Bonyo. Mantep dah pasti. Garing berbumbu. Wah, bener juga tuh. Sama kayak lu dong. Maksudnya? Coba kasih tebakan ke gue. Huruf-huruf apa yang sering kedinginan? Kagak tahu. Apaan? Huruf yang sering kedinginan itu huruf B. Soalnya berada di tengah A sama C. Hahaha, AC. Nah, kan benar. Lu sama usus goreng tepung gak jauh beda. Sama-sama garing berbumbu. Bu ibu, nyok-nyok, sini kumpul deh di depan TV. Jangan kelewatan ya, dicatat boleh, dipoto juga boleh nih. Tong-tong, lihat tangan lu dah. Apa, Po? Daripada sepi gak ada yang gandeng, mendingan lu ngulek dah. Nih, pertama nih, lu ulek dulu nih bahan-bahannya sampai halus. Biar tangan lu berotot kayak Dede Kobuzer. Deddy Kobuzer, bukan Dede. Ya maksudnya itu. Nah, kalau udah halus kayak kulit gua begini nih, saatnya usus ayam luluran. Biar makin cantik, makin bikin pangling ntar. Nggak cuma orang aja butuh luluran, usus juga butuh luluran, biar bumbunya meresap. Sembaring nunggu khasiat lulurannya, kita siapin nih tepung campurannya dulu ya. Oh, tahu nggak kenapa tepung warnanya putih? Takdir. Bukan. Kenapa tepung warnanya putih? Karena yang berwarna-warni itu hubungan cintaku dengan Luna Maya. Gua keplak lo. Nah, sekarang usus yang udah luluran, kulitnya kita bedakin pakai tepung yang merata, biar nggak cemong kayak anak SD. Lu panasin dah tuh minyak yang banyak ya. Siap, Bu Bos. Tak anu, kita goreng deh. Sampai glowing dan kemasan 24 karat. Udah mulai kelihatan cakep nih, Bo. Dijamin crispy dan lezat ini mah. Crispy? Iya, skripsi. Waduh amat. Sentuhan terakhir, kita taburin bubuk cabe. Biar makin hot dan menggugah selera nih, Bo. Dia nih, usus goreng glowing. Kita icip. Wah, mantep bener ini. Crispy, berbumbu. Cocok buat cemilan. Tapi gak cocok buat bagi-bagi. Soalnya mau gua habisin sendiri aja. Gua juga mau. Sini, gua mau. Enggak, gua aja.
tinggal cemplung-cemplung. Cemplung sana. Cemplung sini. Gampang.